Assalamualaikum and welcome back to another Rockstar Newswire Weekly Update untuk GTA Online. So pada minggu ini kita akan menyaksikan beberapa update yang menarik. So kepada korang yang dah subscribe, thank you for subscribing. Kepada yang baru sampai, kepada yang baru tiba ke channel ni, welcome, welcome, welcome. Di channel ni kita akan buat update secara mingguan untuk Newswire dan juga beberapa tips and tricks ataupun guide untuk Casino Heist dan beberapa game tips yang lain untuk GTA. So pada minggu lepas kita menyaksikan beberapa diskaun yang kau-kaunya, gila-gila punya diskaun disebabkan oleh Independence Week. So pada minggu ini, adakah kita akan berjumpa dengan diskaun yang lebih kurang menarik ataupun kita akan jadi lebih teruk daripada minggu lepas? Tanpa membuang masa, kita teruskan kepada update yang pertama untuk Triple Rewards, iaitu Triple Rewards pada minggu ini adalah untuk Mission Stockpile. Untuk akses stockpile, korang boleh ke online, terus pergi kepada jobs, pergi ke play job, Rockstar created, and then pergi kepada adversary mode. Di adversary mode, korang terus pergi ke cari S. Ini dia, stockpile 1 sampai 7. Okay, mana-mana stockpile ni yang korang main, korang akan dapat triple rewards dan triple RP. Okey, update yang seterusnya adalah double rewards untuk A Cargo Sales. Okey, untuk A Cargo Sales korang boleh akses daripada hangar. So double rewards ini bukan hanya reward sahaja tapi juga untuk RP. So kepada korang yang nak spam ataupun nak naikkan level korang, nak naikkan RP korang, so this could be the mission yang korang boleh main, iaitu stockpile tadi dan juga double rewards untuk A Cargo. Dan bukan setakat itu sahaja, kita juga ada double rewards untuk benda ni sangat rare, okay? Double rewards untuk San Andreas Flight School, okay? Flight School ni korang nak access kat mana? Tempat dia adalah, okay, kalau korang buka map, dia dekat kawasan LSIA kat bawah ni. Jadi kepada korang yang tak tahu kat mana korang nak buat Flight School ni, Flight School ni dia berada dekat sini, okay? So korang kena naik dekat atas ni, accident block. This way up here. Dan kalau tak silap aku, untuk Flight School ni, kalau korang berjaya mendapatkan semua goal untuk semua courses yang dibagi, korang boleh dapat $250,000. Dan memandangkan sepanjang minggu ini adalah double rewards untuk San Andreas School, korang akan dapat $500,000 kalau korang dapat semua goal untuk semua courses dia. So good luck. Kalau korang nak cuba, dipersilakan. Aku dah cuba dekat story mode. So untuk GTA Online, aku tak nak cuba lah. Kita teruskan kepada update yang seterusnya, iaitu untuk podium vehicle. Okay, podium vehicle pada minggu ini sangat berbeza dengan podium vehicle pada minggu lepas, yang mana minggu lepas sangat mengecewakan, ramai yang komplain dekat dalam community. Tapi untuk podium vehicle pada minggu ini sangat menarik, iaitu sebuah kereta Debuchy Wagner. Betul ke aku sebut tu? Ke Debuchy Wagner? Aku tak tahu macam nak sebut dia, tapi itulah kereta dia. So this is the car. So aku pun berminat juga tengok kereta ni, dan aku tengok sendirilah. Aku cuba untuk spin ni, tengok apa jadi, dapat ke tak dapat. Dapat ke tak dapat. So kalau tak dapat tak apa, esok korang masih ada peluang lagi untuk buat spin tu. Aku pun ada peluang lagi esok, walaupun sikit lagi, sikit je lagi. Alright, so moving on kepada diskaun yang paling menarik pada minggu ini. Paling menarik bagi aku sebab dia free. Okay, free. Okay, freebie untuk minggu ini adalah Nagasaki Ultralight Glider. So, Nagasaki Ultralight Glider ni korang boleh dapatkan secara percuma kalau kalau korang dah ada hanger. Kalau tak ada hanger, dia akan jadi purchase fail. So, itu kena ingat eh. Jadi, macam mana cara untuk korang access Nagasaki Ultralight Glider? Cara nak access dia, korang kena buka interactive menu, pergi ke bahagian vehicle dan request personal aircraft. So you can see here, nama dia Ultralight. Okay, so Ultralight ni adalah sebuah kenderaan yang aku rasa ni untuk suka-suka boleh lah. Korang boleh pasang customization, boleh letak machine gun, boleh tambah speed, korang boleh improve dia punya handling. But what I can say is, Ultralight ni untuk santai-santai, untuk seronok-seronok. Ha, itu boleh. Tapi kalau untuk GTA Wars, untuk mission kurang sikit kot. Untuk GTA Wars memang kalau korang boleh guna, memang power lah. Kita terus kepada diskaun untuk property minggu ni adalah hangers.
Okey, kalau minggu lepas kita masih lihat hanger adalah antara property yang diberikan diskaun. Minggu ini pun masih diskaun juga, tapi diskaun dia 50%. Sama macam minggu lepas, nasihat aku adalah ambil dekat dalam Fox & Qdeal. Mana-mana pun korang ambil, dipersilakan, tak kisah. Tapi diskaun pada minggu ini bukan hanya untuk pembelian hanger itu saja, tapi termasuk dengan dia punya renovation. Siapa yang ada tengok video aku minggu lepas dan follow aku punya nasihat, so this is the week for you to renovate your hangers, okay? Dan bagi korang yang duit tak berapa nak cukup, I would suggest korang untuk beli sahaja dekat dalam Fox & Qdeal ni, tapi jangan beli dia punya renovation dulu. Just beli for the sake of having a hanger. Nanti bila korang dah ada duit extra, baru korang renovate balik. So minggu lepas, kalau korang beli hanger, korang buat apa-apa renovation, tak ada discount. Tapi minggu ini ada discount. Nah, so itu guna dia. So siapa yang beli minggu lepas, korang dapat beli dengan harga 70% discount. Tapi kalau korang hold dia punya renovation tu, so minggu ni korang boleh renovate. Semuanya half price, okay? Okey, beralih kepada diskaun yang seterusnya, iaitu untuk garage. So macam mana nak beli garage, pergi kepada Dynasty 8. Okey, daripada Dynasty 8 ni korang boleh pergi ke viewer listing. Oh, putah dia tulis tadi. Okey, garage adalah ikon-ikon ni, ha, yang korang nampak yang petak-petak ni. So, mana-mana garage minggu ini kita akan enjoy 50% discount. So kalau korang nak tambah garage untuk tambah tempat letak kereta, dipersilakan. So kepada cars collectors di luar sana, kalau nak tambah garage, this is the week, bro. So aku tak pasti sama ada garage untuk office minggu ni pun akan diberikan discount 50%. Bagi yang tak tahu, sebenarnya untuk office korang, korang boleh beli garage yang 3 tingkat tu. Okay, so tempat pembeliannya adalah di sini. So mana-mana office, kalau katakan korang ada office dekat sini, so ini adalah garage yang korang boleh beli. Korang nak beli kat sini. So kepada yang belum beli garage, untuk office diorang, boleh tolong check and then maklumkan dekat dalam ruangan komen kat bawah. Share lah knowledge dekat semua orang. Share the info please. Sama ada garage untuk office akan menerima diskaun 50% ataupun tidak, please leave a comment down below. Okay, beralih kepada diskaun pada minggu ini di Wastock. Okay, Wastock 2 minggu berturut-turut kita menerima diskaun yang sangat-sangat banyak dekat Wastock. Tapi memandangkan minggu ni adalah pilot week, kebanyakan diskaun dekat dalam Wastock pada minggu ni adalah untuk kapal terbang dan juga helikopter. Untuk kapal terbang yang ada ni aku tak berapa nak minat, tapi aku beli FH1 Hunter. Okay, so FH1 Hunter ni korang boleh custom dekat hanger. Ada banyak customization yang korang boleh gunakan. Dan yang menariknya adalah helikopter ini boleh dikendalikan oleh 2 orang player. Senjata dia memang menarik gila-gila. Senjata utama ataupun primary weapon untuk Hunter ni adalah homing missile. Untuk second gunner, aku pilih untuk beli senjata yang mahal ni. So this is how it look. Beralih kepada diskaun yang seterusnya adalah Bombushka. Okay, minggu lepas pun Bombushka diskaun juga, tapi pada minggu ini diskaunnya hanya 40%. Seterusnya, diskaun minggu ini kita ada Scramjet. Kalau tak silap aku, Scramjet ni baru dalam 2 ke 3 minggu lepas dia adalah free vehicle untuk podium vehicle. Tapi pada minggu ini, Rockstar menawarkan diskaun 30% untuk Scramjet. So kepada yang rasa macam teringin nak collect Scramjet, dipersilakan. Tapi aku tak minat sebab aku dah cuba. Scramjet ni actually terlalu ringan. Nak musnahkan dia, kalau tak silap aku, satu misail pun dah cukup. So in my personal opinion, I would not recommend you to buy this Scramjet. Diskaun yang seterusnya adalah Rocket Voltage. Okay, untuk Rocket Voltage kita ada diskaun 30% juga. Okay, jadi kepada sesiapa yang ada Rocket Voltage, boleh tolong recommend ataupun bagi tahu sama ada Rocket Voltage ni berbaloi ataupun tidak untuk dibelikan. Sebab aku pernah cuba sekali je dengan kawan aku, which is Dan. Stop, man. So basically kepada korang yang minat untuk kumpul kereta untuk perang, Rocket Voltage is one of them yang kata must have lah. Dan diskaun yang terakhir untuk Wastock pada minggu ini adalah kapal terbang juga, iaitu LF-22 Starlink. Kapal terbang Starlink ni adalah sebuah kapal terbang yang agak unik sebab dia ada cara pengawalan yang berbeza sikit daripada kapal terbang yang lain yang ada dekat dalam game ni. Tapi yang penting korang kena tahu adalah Starlink ni dia tidak boleh dipanggil menggunakan Pegasus dan dia mesti disimpan di dalam hangar. Okay, jadi kalau korang tak ada hangar, korang tak boleh beli benda ni. Alright, jadi kita beralih kepada Legendary Motorsport. Ini segmen untuk collection kereta.
Legendary Motorsport pada minggu ini menawarkan diskaun untuk Progen T20. Okay, Progen T20 ni customization dia biasa-biasa je, tak ada banyak sangat yang korang boleh customize. Tapi apa yang aku boleh katakan, kereta ni sangat laju, controlling dia terbaik, provided korang upgrade semua benda yang paling mahal. So kalau korang ambil yang stock sahaja, dia just nice. Tapi dari segi lawa tak lawa, memang kereta ni lawa. Kalau tak silap aku, kereta ni sebenarnya McLaren in real life. Dan diskaun yang terakhir untuk Legendary Motorsport minggu ini adalah Osiris. Bagi aku, ini adalah one of the must have supercar in the game, sebab dia sangat sedap untuk dikontrol, sangat laju. So untuk racing pun sesuai. Of course, customization dia tak berapa nak banyak sangat, but kalau korang minat supercar in the GTA online, beli je lah. Aku harap korang boleh manfaatkan betul-betul diskaun pada minggu ini, sebab aku tahu ramai gila yang berjaya beli Operator Mark II minggu lepas. Congratulations. Dan ramai gila yang dah tambah property and then business diorang dekat dalam GTA Online pada minggu lepas. So kalau korang nak lebih banyak info yang macam ni, boleh subscribe to my YouTube channel, sebab aku akan sentiasa upload video untuk update Rockstar Newswire setiap minggu. Dan juga kepada korang yang minat untuk buat casino heist, boleh subscribe to my YouTube channel, sebab aku provide banyak tips and tricks macam mana untuk korang buat casino heist secara efisien dan mudah. So thank you again for watching. Jangan lupa untuk subscribe and like the video. And I will see you again in the next video. Bye.